Berjumpa lagi dengan saya Tania Anggraini dalam program Heboh Banget, Pasti Heboh. Sebuah video yang merekam anggota TNI memecahkan kaca mobil untuk menyelamatkan balita viral. Diketahui balita tersebut terjebak di dalam mobil sehingga anggota TNI nekat memecahkan kaca mobil dengan tangannya. Dikutip dari Kompas.com, video tersebut direkam di Timika, Provinsi Papua pada Selasa 21 Juni 2022. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Tatang Subarna membenarkan adanya peristiwa tersebut. Dirinya mengatakan bahwa prajurit TNI Angkatan Darat yang ada dalam videonya adalah Praka Purna Irawan Setiabudi. Sementara balita yang diselamatkan adalah anaknya sendiri yang berusia 2 tahun. Saat kejadian, istri Praka Irawan berbelanja sedangkan anaknya ditinggal di dalam mobil. Setelah itu, sang anak yang ada di dalam mobil memainkan kunci mobil sehingga otomatis terkunci. Sekitar 1 jam setelah sang anak terkunci, istri Praka Irawan kemudian menghubungi suaminya. Beruntung sang suami datang dan langsung menyelamatkan anaknya dengan memecahkan kaca kendaraan miliknya. Kadis PEN atas nama keluarga besar TNI Angkatan Darat menyampaikan permohonan maaf atas beredarnya video tersebut. Pasalnya video beredar tanpa kesengajaan dari yang bersangkutan untuk memviralkan video tersebut. Demikian informasi kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasin Post dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan YouTube Banjarmasin Post News Video. Bye-bye.